Pelaksana Tugas Sekda Aceh Helvizar Ibrahim mengatakan Provinsi Aceh layak dijadikan sebagai salah satu pusat bisnis dan juga investasi baru di kawasan Asia Tenggara. Letak Aceh sangat strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional, ujar PLT Sekda. Helvizar juga menyampaikan Aceh punya sumber daya energi yang berkecukupan serta infrastruktur pendukung. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pusat investasi seperti Pelabuhan Bebas Sabang, Kek Arun, Kia Ladong, dan juga Pelabuhan Samudra Lampulo. Senada dengan Helvizar, Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Aceh Muzakir Wanaf juga menyebutkan, banyak potensi besar yang ada, hanya saja, kata dia, potensi ini belum dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan perekonomian daerah.